Jadi ada sebuah kasus misterius dan bagi siapapun yang bisa memecahkannya akan mendapatkan hadiah. Hadiahnya ini gak nanggung-nanggung loh, yaitu sekitaran 200 ribu dolar atau kalau dirupiahkan itu senilai 3 miliar rupiah. Beh, itu lumayan tuh ya duitnya buat beli rumah baru. Nah, hadiahnya ini bukan dari gue, tapi dari pemerintah Jepang. Jadi di Jepang ada sebuah kasus misterius mengenai sebuah keluarga yang dibunuh. Walaupun kasus ini mempunyai literally segudang bukti dan petunjuk, sampai sekarang pelakunya masih belum juga ketahuan. Sebelum gue masuk ke kasus ini, hai semua, nama gue Ewing dan jangan lupa untuk subscribe, lalu juga nyalain nih notifikasi, lalu sebarkan video ini ke semua teman-teman lo yang sekiranya suka kasus pengerikan yang belum terpecahkan. Kalau udah siap, langsung aja kita mulai untuk kasus mengerikan yang belum terpecahkan kali ini. Pada tahun 2000, ada sebuah keluarga yang tinggal di kota Setagaya, Jepang. Keluarganya ini terdiri dari pasangan suami istri yang bernama Mikio Miyazawa berumur 33 tahun, Yasuko Miyazawa berumur 41 tahun, dan sepasang anaknya yang bernama Nina dan Rei yang secara berurutan berumur 8 dan 6 tahun. Mereka semua tinggal di sebuah rumah yang cukup besar dan bertingkat. Saking besarnya rumahnya ini, mereka memisah rumahnya menjadi dua bagian. Bagian pertama ditempati oleh keluarga Mikio Miyazawa, 4 orang tadi ya. Lalu bagian kedua ditempati oleh ibu mertuanya. Nah, nama ibu mertuanya ini dirahasiakan. Maka dari itu, demi kepentingan cerita, gue sebut aja beliau dengan sebutan Fulana. Awalnya, Fulana ini tinggal bersama anak perempuannya. Cuman karena anak perempuannya ini udah menikah dengan orang asing atau bule ya, anak perempuannya ini pindah rumah dan pindah negara. Alhasil, Fulana pada tahun tersebut tinggal sendirian di satu bagian rumah yang besar. Mereka semua, keluarga Mikio dan juga Fulana, ini hidup damai-damai aja. Mereka setiap hari kerja itu masing-masing aja tuh, punya aktivitasnya sendiri. Lalu setiap weekend, mereka ngumpul gitu, mengadakan acara keluarga kecil-kecilan. Namun, semuanya ini berubah pas tanggal 31 Desember tahun 2000. Siang hari sekitar jam 10, Fulana menelpon Mikio karena mereka mau mempersiapkan acara malam tahun baruan. Fulana dua kali tuh menelpon Mikio, cuman gak diangkat-angkat. Fulana curiga, apa jangan-jangan mereka masih tidur ya? Atau apa jangan-jangan mereka lagi keluar rumah? Ya udah deh, sekitar jam 10.40 siang, Fulana keluar rumah tuh, menengok ke bagian rumahnya Mikio. Di sana, Fulana melihat kalau mobilnya Mikio itu masih di garasi. Pas itu, Fulana berpikiran, berarti Mikio sekeluarga masih di rumah. Tapi kok teleponnya nggak diangkat ya? Besar kemungkinan sih mereka masih tidur tuh. Ya udah deh, Fulana berjalan menuju bagian rumahnya Mikio. Fulana memencet bel tuh berkali-kali sambil juga mengetok-ngetok pintu. Cuman gak ada jawaban sama sekali dari sekeluarga Mikio. Karena kepo ya, Fulana balik lagi ke rumah dan mengambil kunci cadangan untuk membuka pintu bagian rumahnya Mikio. Pas Fulana membuka pintu, muncul tuh bau-bau anyir dan amis gitu yang gak enak. Suasana rumahnya juga agak gelap karena banyak gorden dan juga jendela yang masih ketutup. Di sini Fulana udah mulai berperasaan gak enak. Pas dia berjalan masuk ke dalam bagian rumahnya Mikio, bener banget dong. Fulana kaget sejadi-jadinya karena di dekat tangga tergeletak tubuhnya Mikio yang sudah terbujur kaku bersimbah darah. Fulana dengan masih keadaan terguncang ya karena melihat jenazahnya Mikio ini langsung balik lagi ke rumahnya dan menghubungi polisi. Gak lama polisi langsung datang dan memeriksa tuh seluruh isi rumahnya Mikio. Ternyata yang meninggal dibunuh itu gak hanya Mikio tapi juga Yasuko dan kedua anaknya. Yep. Benar banget tuh, seluruh anggota keluarganya Mikio ini ditemukan meninggal dalam kondisi yang mengerikan. Polisi Jepang pada saat itu dengan cepat langsung membuka investigasi besar-besaran terhadap kasus pembunuhan sekeluarga Mikio. Nah, hasil investigasinya ini gue bagi menjadi dua bagian ya. Yang pertama adalah hasil otopsi dari keluarga Mikio dan yang kedua adalah hasil olah TKP dari bagian rumahnya Mikio. So, dari hasil otopsi, Mikio ditemukan tewas dibunuh, ditusuk secara berkali-kali di seluruh tubuhnya. Luka tusukannya ini ada di bagian kepala, persisnya di sebelah telinga kiri. Lalu juga jempol tangan kanannya itu putus. Terus juga terdapat luka tusukan di leher, dada, tangan, dan kakinya. Jenazahnya ini tergeletak di depan tangga yang menuju lantai 2. Selanjutnya, Yasuko, sang istri, dan anak pertamanya yang bernama Nina itu meninggal dunia juga akibat ditusuk. Jenazahnya Yasuko ditemukan luka tusukan berkali-kali persis di wajahnya dan tenggorokannya juga digorok sampai tulang lehernya kelihatan. Selain itu, di jenazahnya Nina ditemukan luka akibat ditusuk berkali-kali dan juga luka memar di sekujur tubuhnya. Mereka berdua ditemukan dengan posisi
Yasuko lagi menindih Nina di depan tangga lantai 2. Sementara itu, Rei, sang anak kedua, itu meninggal akibat dicekik sampai-sampai terdapat memar di leher dan juga hidungnya berdarah. Rei ditemukan dengan posisi terbujur kaku di atas kasur yang ada di kamarnya, yang ada juga di lantai 2. Nah, berdasarkan kondisi jenazahnya mereka semua, polisi menduga bahwa seluruh kejadian pembunuhan ini terjadi pada tanggal 30 Desember tahun 2000, persisnya pas tengah malam. Satu malam persis sebelum Fulana menemukan mereka semua. Polisi Jepang pun mengolah TKP lebih lanjut lagi, dan mereka mengumpulkan tuh seluruh sidik jari, keanehan yang ada di rumah, pokoknya seluruh rumahnya ini itu diperiksa dengan teliti. Dari hasil olah TKP yang mendalam, kepolisian Jepang akhirnya mendapatkan hipotesis mengenai sekiranya apa yang sebenarnya terjadi kepada keluarganya Mikio. Dan percaya deh, hasilnya ini mengerikan terus juga aneh. Jadi kepolisian Jepang menemukan sepasang jejak kaki yang berasal dari luar rumah. Lokasi persisnya adalah tepat di luar jendela kamar mandi. Di situ juga mereka menemukan ada tanaman yang sekiranya kayak diinjak oleh pelaku. Besar kemungkinan si pelaku itu memanjat tembok belakang sambil berpijak ke tanaman dan masuk ke dalam rumah melalui jendela kamar mandi yang ada di lantai 2. Begitu sang pelaku masuk ke dalam rumah, dia langsung masuk ke kamarnya Rei, sang anak kedua, dan mencekik Rei hingga tewas. Karena Mikio notice adanya keributan dari kamarnya Rei, Mikio naik tuh ke lantai 2 untuk memeriksa keadaan. Pada momen ini diduga besar Mikio sempat berhadapan langsung dengan pelaku dan terjadilah sebuah perkelahian. Sayangnya Mikio kalah dalam perkelahian ini karena sang pelaku ternyata menusuk Mikio berkali-kali dengan pisau sashimi. Mikio dengan sisa-sisa nafas terakhirnya merangkak ke tangga dan pada akhirnya terjatuh ke lantai dasar dan meninggal di depan tangga lantai 1. Selanjutnya, entah apa yang terjadi, si pelaku bertemu dengan Nina, sang anak pertama. Si pelaku langsung memukul-mukul Nina dan menusuk tubuhnya Nina berkali-kali. Yasuko yang melihat anaknya ini sedang disakiti, sedang ditusuk oleh si pelaku, berusaha tuh melindungi Nina dengan cara meniban tubuhnya Nina sambil juga memberikan perlawanan kepada pelaku. Sayangnya, Yasuko tidak berhasil melindungi Nina dan mereka berdua meninggal akibat ditusuk-tusuk oleh pelaku. Setelah si pelaku berhasil membunuh seluruh anggota keluarga Mikio, si pelaku sadar bahwa dirinya nih sempat terluka. Si pelaku lalu pergi ke dapur dan mengelap lukanya menggunakan handuk kecil. Diketahui juga si pelaku ini sempat memakaikan pembalut ke lukanya supaya darahnya si pelaku ini diserap oleh pembalut. Di sini nih yang mulai agak aneh. Setelah si pelaku berhasil membunuh anggota keluarganya dan juga mengobati dirinya ya, si pelaku itu gak langsung kabur. Dia stay dulu di rumah ini sekitar kurang lebih 2-10 jam. Dia juga sempat-sempatnya minum 4 botol teh ocha, makan buah melon, dan juga memakan 4 bungkus es krim yang tersimpan di kulkas. Lebih aneh dan juga menjijikannya adalah, si pelaku itu sempat buang air besar di kamar mandi dan gak disiram. Jadi ya kotoran si pelaku ini masih aja tuh mengapung di toilet pas polisi lagi mengolah TKP. Diketahui juga si pelaku sempat mengobrak-abrik seluruh laci yang ada di rumahnya Mikio, seakan-akan si pelaku ini kayak mencari sesuatu. Selain itu, si pelaku sempat-sempatnya tidur di sofa yang ada di lantai 2. Polisi Jepang mengetahui hal ini karena mereka menemukan beberapa helai rambut dan juga sidik jari si pelaku di sofa. Lalu lebih anehnya lagi adalah entah karena alasan apa ya, pas pelaku lagi tiduran di sofa, pelaku kayak sengaja meninggalkan beberapa barang miliknya. Barang-barang tersebut adalah pisau, tas pinggul, jaket, topi, sarung tangan, sepatu, dan sapu tangan. Selain itu diketahui ya dari sidik jari si pelaku, nah si pelaku itu sempat menggunakan komputernya Mikio. Berdasarkan ahli komputer dari kepolisian Jepang, komputernya Mikio ini sempat terhubung ke internet dari jam 1 pagi sampai jam 10 siang. Yang artinya besar kemungkinan ketika Fulana menelpon Mikio atau pas Fulana mengetuk-ngetuk pintu rumah Mikio, pelakunya itu masih ada di dalam rumahnya Mikio. Cuman pas Fulana masuk ke rumahnya Mikio, gak ditemukan tuh adanya orang di sana. Dari hasil olah TKP yang mendalam ini ya, secara singkat, kepolisian mempunyai hipotesis mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Mendapatkan sampel DNA, sidik jari, sampel darah, bahkan juga barang-barang dari si pelaku. Seharusnya ya, dari seluruh bukti dan petunjuk yang sudah ditemukan ini, proses investigasi bakalan singkat karena secara tidak langsung pelakunya itu udah ketahuan, tinggal proses identifikasi aja. Polisi pun membawa sampel DNA, sidik jari, sampel darah, dan juga barang-barang si pelaku ke laboratorium untuk pemeriksaan lebih lanjut. Nah, di sini nih
plot twistnya. Walaupun pihak kepolisian sudah memeriksa seluruh bukti dan petunjuk secara mendalam di laboratorium, si pelaku masih belum juga teridentifikasi. Pihak kepolisian sempat mencocokkan sidik jari si pelaku dengan seluruh sidik jari yang ada di database mereka. Dan ternyata hasilnya adalah tidak ditemukan kecocokan sama sekali. Dicocokkan ke Fulana dan seluruh anggota keluarga lainnya, terus juga tetangga-tetangga, tidak juga tuh ditemukan kecocokan. Yang artinya si pelaku ini diduga tidak memiliki catatan kriminal, tidak terekam di dalam database, atau bahkan tidak eksis. Tidak ada. Pas polisi memeriksa sampel DNA-nya si pelaku di lab, mereka menemukan hasil tuh berupa informasi bahwa secara fisik pelakunya tuh memiliki tinggi sekitaran 170 dan bertubuh kurus. Pihak kepolisian menduga bahwa si pelaku lahir antara tahun 1965 sampai 1985, yang artinya pada saat kejadian pembunuhan, si pelaku ini berumur 15 sampai 35 tahun. Lalu dari hasil pemeriksaan sampel darah si pelaku, pihak lab memberikan info bahwa si pelaku golongan darahnya adalah tipe A. Dari sampel darahnya ini juga diketahui bahwa si pembunuh adalah seorang laki-laki yang memiliki ras campuran. Besar kemungkinan ibu dari si pelaku adalah keturunan Eropa dan ayah dari si pelaku keturunan Asia Timur. Yang artinya besar kemungkinan lagi si pelaku ini bukanlah orang asli keturunan Jepang. Dari berbagai macam hasil laboratorium dan juga barang-barang yang ditinggalkan oleh si pelaku, polisi akhirnya membuat contoh model dari si pelaku. Seperti yang lo lihat, ini adalah contoh dari penampakan si pelaku di malam ketika dia membunuh seluruh anggota keluarga Mikio. Tingginya sekitaran 170, golongan darahnya A, rasnya adalah campuran Eropa dan Asia, berumur 15-35 tahun, lalu menggunakan jaket, kaos putih, terus juga celana panjang, sepatu olahraga, shawl, dan juga topi. Dikarenakan polisi masih belum bisa menemukan pelakunya, walau udah mendapatkan segudang petunjuk dan bukti, mereka pada saat itu menginvestigasi kasus ini dari sudut lain. Pihak kepolisian pada saat itu mencoba tuh menggali informasi yang lebih dalam lagi melalui proses interview para tetangga di sekitaran rumahnya Mikio. Mereka juga mencari tahu sekiranya apa sih yang terjadi dengan keluarganya Mikio beberapa hari sebelum peristiwa pembunuhan. Hasilnya adalah pada tanggal 25 Desember tahun 2000, persis pada hari Natal, Yasuko memberitahu Fulana bahwa Yasuko notice ada mobil parkir persis di depan rumahnya. Yasuko dan Fulana ini merasa aneh dengan mobil ini karena mereka berdua tidak kenal siapa pemilik mobil ini. Cuman gak lama mobilnya ini pergi aja gitu pas malam hari. Mereka berdua kayak berpikir, oh mungkin mobilnya ini adalah tamu dari tetangganya mereka. Lalu pada tanggal 27 Desember tahun 2000, menurut kesaksian dari salah satu tetangga, mereka melihat ada seorang pria yang mondar-mandir di depan rumahnya Mikio dan Fulana. Tetangganya ini awalnya merasa aneh, cuman makin lama makin menghiraukan karena kebetulan gak jauh dari rumahnya Mikio dan Fulana ada semacam taman bermain kecil. Tetangganya ini berpikiran, oh mungkin pria 40 tahunan ini itu lagi mau berjalan ke sana atau santai-santai di taman bermain. Lalu pada tanggal 29 Desember tahun 2000, sehari persis sebelum peristiwa pembunuhan, lagi-lagi tetangganya notice bahwa ada orang tuh jalan mondar-mandir di depan rumahnya Mikio dan Fulana. Tetangganya ini merasa aneh karena pada tanggal tersebut, Jepang sedang memasuki musim dingin. Kebanyakan dari orang yang sekiranya beraktivitas di luar rumah itu bakalan mengenakan pakaian tebal, entah itu jaket, sweater, atau kaos yang berlapis. Nah, orang yang jalan mondar-mandir ini menurut kesaksian tetangganya itu tidak mengenakan pakaian musim dingin. Si orang misterius ini mengenakan kaos dan jeans yang kalau dipikir-pikir ya, ini orang ngapain sih mondar-mandir di depan rumah orang dengan pakaian tipis pas cuaca yang dingin. Lalu pada tanggal 30 Desember tahun 2000, sekitar jam 7 malam, beberapa jam sebelum peristiwa pembunuhan, Yasuko itu sedang telepon-teleponan dengan Fulana. Walaupun mereka berdua tinggal persis bersebelahan ya, entah kenapa mereka sering aja tuh telepon-teleponan. Lalu sekitar jam 7:30 malam, begitu mereka udah selesai telepon-teleponan, Nina, sang anak pertama, itu pergi ke rumahnya Fulana. Pada saat itu, Nina dan Fulana main-main aja tuh ya di ruang keluarga sambil nonton TV. Lalu sekitaran jam 9:30 malam, Nina balik lagi ke rumah untuk tidur. Bisa dibilang ya, satu malam persis atau beberapa jam sebelum peristiwa pembunuhan, keluarganya Mikio dan Fulana ini beraktivitas seperti biasa, benar-benar normal. Cuman pas tanggal 31 Desember sekitar jam 1 atau 2 malam,
seluruh anggota keluarganya Mikio itu tewas terbunuh oleh satu orang yang misterius. Polisian Jepang terus-terusan tuh melakukan investigasi terhadap kasus ini. Dikabarkan sekitaran 246 ribu penyidik dikerahkan, lalu bukti-bukti yang terkumpul juga itu diperiksa ulang secara terus-menerus. Karena kasus ini begitu misterius, kasus ini pun menjadi viral dan si pelaku pun menjadi buronan. Bahkan pemerintah dan kepolisian Jepang itu mengadakan sayembara gitu di berbagai tempat untuk menangkap pelaku. Sayembaranya ini adalah barang siapa yang bisa memecahkan kasus ini atau menangkap pelaku dari kejahatan ini akan diberikan hadiah berupa 20 juta yen atau sekitaran 3 miliar rupiah. Beberapa teori yang muncul adalah si pelakunya ini udah kabur ke luar negeri sehingga udah gak bisa dilacak lagi nih jejaknya. Ada yang bilang juga bahwa si pelaku itu tidak ada, tidak eksis, tidak pernah ada di dunia ini. Kayak makhluk goib yang bisa menghilang begitu aja. Singkat cerita ya, walaupun dengan segudang bukti dan petunjuk, walaupun dengan ratusan ribu penyidik, sampai sekarang, sampai detik ini juga, pelaku dari kasus pembunuhan keluarga Mikio di Sategawa masih belum terungkap. Gak tau ya, mungkin lo punya perspektif lain dari kasus ini. Kalau sekiranya lo punya hipotesis mengenai kasus ini, tulis pendapat lo di kolom komentar. So, itu tadilah cerita tentang kasus misterius dari keluarga Mikio di Sategaya, Jepang yang sampai sekarang masih belum terpecahkan. Kalau sekiranya lo masih butuh dosis asupan horor, langsung aja klik video di sebelah kanan ini. Karena di dalam video ini, itu gue ngebahas 3 kisah nyata mengerikan dari Indonesia. Terakhir, nama gue Ewing dan sampai jumpa lagi di kasus misterius selanjutnya. Good night.